Akhir itu awalnya based on project ya, dimana tahun sekitar tahun 2014 itu kita dapat keluhan dari salah satu pemerintah kota di Indonesia, tempatnya di kota Bekasi ya, terkait permasalahan pengelolaan parkir. Nah dari situ kita coba untuk membuat sebuah solusi basisnya aplikasi. Tahun 2014 kita rancang beberapa konsepnya dari sisi aplikasi dan lain-lain. Alhamdulillah berhasil diaplikasikan di kota Bekasi dan hasilnya memuaskan seperti itu. Kita kan cukup gemas ya melihat tata kelola parkir on street di Indonesia, di mana tingginya tingkat kebocoran, tidak ada proses pengawasan yang ada, terus seperti pemerintah tuh bingung gitu mau menghadapin bagaimana caranya supaya PAD retribusi itu naik. Jadi kita pengen menciptakan teknologi yang memberikan impact kepada pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya teknologi ini, pemerintah bisa mendapatkan kenaikan pendapatan. Dari sisi masyarakatnya juga harapannya tukang parkir jadi lebih profesional, sehingga masyarakat juga bisa menikmati fasilitas parkir itu dengan nyaman seperti itu. Untuk harapan sendiri ya sesuai dengan tujuan kita, yaitu merubah ekosistem parkiran on street yang ada di Indonesia, di mana banyak keluhan bahwa petugas parkir itu nggak bener lah, atau ya nggak ramah, atau malah pas kita pergi datang nggak ada, ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu akan kita ubah gitu. Dasarnya kita bukan sekedar ingin berkompetisi di sini, tapi kita pengen benar-benar menunjukkan kepada Indonesia bahwa kami punya sebuah solusi yang itu benar-benar bermanfaat bagi Indonesia. Jadi dengan adanya kita ikut di lomba ini, harapannya semakin banyak yang tahu tentang parkir, juru parkir, sehingga juru parkir benar-benar bisa menjadi solusi bagi permasalahan parkir di Indonesia. Kami dari Juru Parkir, dukung kami untuk menjadi pemenang favorit di The Next Step 2016.